Halo guys, welcome back to Hans YouTube channel. Tapi dianya belum datang, mungkin maybe in no time he will come here. And ini channelnya gue bajak dulu. Oke, jadi pada episode kali ini kita akan memperagakan ke kalian cara tutorial pemanasan yang baik seperti apa. Oke, ini udah datang yang punya channel ya. Yeay, halo Radit. Halo, ketemu lagi. Baik, sehat. Hari ini dia akan jadi coach saya lagi. Dan kita akan ngomongin pemanasan yang benar, soalnya kan kayak mungkin banyak teman-teman yang olahraga tapi nggak ngelakuin pemanasan. Which is kita perlu banget untuk pemanasan. Ya, pemanasan tuh kenapa dia sangat penting, karena itu berfungsi buat menghindari cedera atau badan kita yang tidak siap menghadapi aktivitas-aktivitas yang berat yang akan kita lakukan. Jadi yang lebih baik itu kita pemanasan dulu biar badannya dan otot-ototnya siap. Biar otot-ototnya semua siap sebelum olahraga dan kalian juga nggak gampang cedera, karena banyak juga kan kayak mungkin nyeri otot atau apa segala macam, mungkin banyak permasalahan yang mungkin datang karena memang nggak lakukan pemanasan. Makanya kita bikin konten ini. Yes, aku pribadi pernah cedera gara-gara malas pemanasan dan itu bikin aku harus nunggu beberapa hari buat nggak olahraga dan itu ngerugiin banget. Ngerugiin banget. Jadi kayak kita harus rest karena cuman gara-gara nggak pemanasan. Gak bisa yang cuma sebentar gitu doang. Yes. Oke, langsung aja. Ada berapa nih tips? Maksudnya ada beberapa langkahnya untuk jadi pemanasan. Pemahaman yang dasar dulu, basic. Pemanasan itu tergantung kita mau melakukan aktivitas apa sesudahnya. Oke. Jadi misalkan kita mau latihan tangan gitu. Tangan. Pemanasannya juga utamakan pemanasan di tangan gitu. Oke. Tapi yang paling bagus itu dia berdasarkan riset adalah gerakan dinamik. Dynamic itu yang dia melibatkan pergerakan yang dinamis, jadi tidak statis hanya diam gitu aja. Dynamic itu biasanya buat whole body atau? Yes, whole body. Misalkan whole body. Kayak buat lutut. Buat lutut. Yang seperti ini gerakannya diputar sama buat pinggang. Jadi yang dia melibatkan motion. Oke. Motion yang kalau kan ada yang statis dia hanya dihitung saja sampai 8 gitu. Kalau ini bergerak dia. Bergerak. Dinamis. Oke, kita langsung mulai aja kali ya. Oke, boleh. Yang pertama ini kita dari lutut dulu, dari bawah dulu. Dari lutut, kaki dulu. Dari kaki dulu. Pertama lututnya kayak gini, kita putar 8 kali. Usahakan kita motionnya dimaksimalin. Jadi kalau bisa jangan kecil begini, kalau bisa lebar. Jadi motion. Bikin lingkaran yang agak besar. Motionnya dimaksimalin. Ini namanya apa nih? 8 kali. Wah, garang-garang tuh. 8 kali, terus ntar balik arah. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Putar arah sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, next naik ke pinggang. Sama pinggang tadi juga. Oke. Diputar. Lagi motionnya juga maksimal. Jadi biar pergerakannya maksimal, jadi terstretch seluruh jointnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar arah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, oke, berikutnya. Ini dulu, tangan dulu aja. Tangan dulu aja, nanti kita kesini lagi. Oke, tangan juga sama, jadi ini gerakannya diputar juga. Ke belakang bebas sebenarnya mau mulai mana dulu. Yang penting nanti dibalikin lagi arahnya. Oke. Kita ke depan dulu aja. Terus, sama kayak tadi, usahakan motionnya semaksimal mungkin kita bisa gerakin. Jadi kalau bisa geraknya jauh, ya jauh. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Balik arah, 8 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, oke. Sekarang kita balik lagi ke pinggang, tapi bedanya dia bukan diputar begini. Kita cuman berotasi. Berotasi. Ya, tangan ditaruh di dada, terus rotasi semaksimal mungkin kita bisa. Seperti itu. Oke. Ini hitungannya 1, 2. Oke, jadi kiri kanan tuh 1. Oke. 1, 2, 3. 1, 2. Bunyi tulang gue. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Oke. Terus ini agak besar motionnya, yang terakhir kakinya dibuka yang cukup lebar. Kaki dibuka terus, cukup lebar. Tangan kanan nyentuh ke kaki kiri. Tangan kanan nyentuh ke kaki kiri. Ini. Ya, begitu juga yang sebaliknya. Tangan kiri nyentuh ke mata kaki kanan. Oke, yes, biasa. Satu. Nah, gitu hitungannya begitu. Oke. Mulai. Yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sip. Okay. Tadi ada berapa steps tuh yang kita udah lakuin? Pertama lutut kan? Jadi pertama lutut, terus kedua pinggang, terus bahu diputar. Nah, terus habis itu balik lagi ke pinggang tapi rotasi. 4, 5. Terakhir 5 steps. Jadi itu. Ya. 5 steps. Itu dinamis. Kalau kerasa dinamis. Mungkin udah agak anget dikit badannya. Udah agak anget dikit. Ya, karena memang seperti namanya warm up, tujuannya adalah untuk memanaskan suhu tubuh sehingga badan kita siap beraktivitas. Otot-ototnya, pembuluh darah di ototnya membesar sehingga darah yang ngalir di situ banyak. Jadi udah siap untuk melakukan olahraga apapun itu. Betul. Ya, kurang lebih kayak gitu. Additional, kalau kita mau tambahin yang statis juga nggak apa-apa. There's nothing wrong about it. Kalau kita ngerasa lebih enak kalau ditambahin pakai warming up yang statis, kayak misalkan gini, statis kayak gini. Sebenarnya kayak gini tuh gitu. Standar orang banyak lakuin ya? Iya, standar. Cuma yang benarnya gimana? Gini aja. Kalau aku pribadi sih, aku jarang yang statis, selalu dinamis. Oh, yang dinamis yang karena dia melibatkan motion, begitu. Jadi kalau statis dia biasanya buat kalau kita lagi pegel, stretching baru pakai statis. Oh. Ya, statis. Ini buat cooling down. Ini biasanya namanya stretching ya? Ya, karena kan kita ke stretch ototnya. Buat cooling down itu bagus stretching ini. Karena kan kita cenderung diam, jadi tidak meningkatkan nafas. Dan kita. Ini cukup untuk sekali aja ya? Bagusnya kalau buat cooling down sebenarnya. Buat cooling down? Cooling down, jadi setelah olahraga, habis itu baru stretching. Oh, buat cooling down. Okay. Tapi ada masalah nggak sih kalau melakukan stretching duluan sebelum olahraga? Nah, sebenarnya tergantung. Jadi berdasarkan research, ada research ilmiahnya, nggak ada yang salah dilakuin di awal. Tapi kalau kita mau lakuin gerakan statis itu, misalkan untuk latihan yang agak berat, untuk power yang tidak melibatkan flexibility, misalkan kita ngangkat sesuatu yang berat, lebih bagusnya kita tidak stretching yang statis. Jadi karena itu bisa mengurangi ini powernya. Mengurangi powernya. Iya. Tapi kalau kita mau misalkan berenang atau jogging atau itu bagusnya kita pakai stretching dulu, stretching. Iya, karena kita kan melibatkan motion yang bergeraknya besar. Oke. Gitu, sehingga jadi kita nantinya lebih enak performance-nya. Lebih enak gitu aja. Terus udah itu aja. Kurang lebih gitu. Kurang lebih gitu. Pemanasan yang berdasarkan versi kita. Ya, betul. Versi kita pemanasannya seperti ini. Nah, itu dia tadi kita juga udah belajar yang dynamic. Ada 5 gerakan dari Radit yang which is itu tuh maksudnya bisa banget kita lakuin dimanapun sebelum kita berolahraga, yang supaya kita seperti tadi supaya nggak cedera kan, tentunya kan. Yes, jadi jangan malas pemanasan. Jangan malas pemanasan. Karena aku juga sebenarnya makanya ngajakin Radit untuk ngomongin ini. Kenapa? Karena emang aku juga sebenarnya bingung gimana sih pemanasan yang benar, atau perlu nggak sih pemanasan, atau kita langsung aja olahraga. Tapi ternyata ya memang banyak kasus yang terjadi setelah adanya, maksudnya nggak melakukan pemanasan, ya ototnya kaget, terus bisa kejepit atau apa. Karena aku pernah sendiri pengalaman. Nah, itu dia guys. Malas pemanasan, jadi langsung kaget. Pemanasan sebelum olahraga. Oke, thank you so much Radit. Sip, sama-sama. Untuk tips, semoga membantu. Thank you, jangan kapok untuk datang di YouTube channelku lagi. It's okay, ini udah yang kedua kali. Thank you udah datang dan udah bantu. Kalian juga bisa ngikutin kegiatannya Radit lebih lagi di Instagramnya dia di bawah sini. Jangan lupa di follow. Jangan lupa di follow. Sampai ketemu di next video. Bye bye. Thank you. Bye.